Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, pas bertepatan pada tanggal 28 Maret 2022, kita 2023. Mau 23 ya. 2023 kita mau melakukan pendemplotan di kebun cabe dengan menggunakan pupuk depanen. Ya, ini cabenya yang akan kita demplot. Memang sudah berbuah, tapi masih dikit ya. Kemudian ininya daunnya juga masih kuning. Masih kuning dan agak keriting. Kita akan menggunakan pupuk depanen dari PT Abidota Indonesia. Ini pada hari ini, jadi kita lihat satu minggu ke depan. Nanti kita buatkan videonya untuk pendemplotannya. Nah, ini kondisi cabenya kuning, keriting, buahnya juga masih sedikit. Ini buahnya kecil-kecil. Kita gunakan pupuk depanen. Ini kita proses pengkocoran menggunakan pupuk depanen. Langsung dikocor. Kocor langsung ke akar, bisa ini pupuk depanen ini. Partikelnya lebih kecil, jadi penyerapannya bisa di akar, batang, dan daun. Ini kita kocor kondisi cabenya, daunnya agak kuning ya, nggak hijau segar. Ya, jadi kita gunakan iya re. Kita cocor kocor kocor maknya kamu ada viral loh nih juragan cabai.